tengah hiruk-pikuk keramaian kota. Memang terlihat ada segalanya. Mereka bebas mengintip lalu memetik tentang dunia. Kapan saja dan di mana saja. Kemajuan selalu membuatnya berada di depan. Terkadang hingga lupa akan kebersamaan. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Yeah. Ini besok gimana acaranya? Kan ada acara santri masuk desa. Yang tugas dari sekolah itu kan? Itu di mana sih? Kalialang, lo mau kesana? Iya, Kalibawang. Kalialang, Kalibawang itu loh. Di Kalialang, pelosok kan? Banget. Iya. Gak ada sinyal kayaknya. Ah, sedih. Jangan ada apa-apa yang penting. Kita bisa prepare. Lepas pagi. Sudah. Kita ngumpul di mana nih? Dari sekolah aja kali. Dari sekolah? Dari sekolah. Siap pagi ya? Iya, pagi. Udah setengah 9. Pulang aja yuk. Buat prepare. Ya, sekalian buat prepare juga. Kan bisa kita berangkat pagi. Udah di-list semua kan barangnya yang kedua? Udah. Emang apa aja gitu? Baju, alat buat pembelajaran kan, kita harus bawa juga. Oh iya, berarti butuh buku-buku cerita gitu kan? Iya. Punya aku masih ada. Ada lagi, jajan, anak-anak. Anak SD. Ah, bagus. Oke deh, jadi aku preparein ya. Siap. Perjalanan dakwahku dimulai hari ini. Keluar dari zona nyaman. Berhadapan dengan mereka calon generasi bangsa, entahlah akan terasa menyenangkan atau justru melelahkan. Semoga di sana aku dapat memberi yang terbaik. Dan inilah yang aku rasakan. Hanya dengan seperti ini, yang awalnya ragu menjadi luluh bersama jalannya sang waktu. Nyatanya, sesekali coba kau lihat di belakang sana. Ada yang enggan menoleh. Mereka yang jauh dari pengakuan. Mereka yang tumbuh bersama harapan. Mereka yang sering disebut terdalam dan tertinggal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak-kakak di sini perwakilan dari SMA Muhammadiyah Wonosobo yang akan melaksanakan program santri masuk desa. Dan dalam beberapa hari ke depan kami akan menggantikan guru kalian mengajar di sini. Lalu perkenalkan, nama saya Wikan, panggil aja Kak Wikan ya. Kalau saya namanya Zidan, panggil aja Kak Zidan. Nah, saya namanya Citra, panggil aja Kak Citra. Oke, semoga kalian suka ya dengan kedatangan kita di sini. Kita juga mau kerja sama ya sama teman-teman semua, oke? Oke. Oke. Nah, Kakak Wikan di sini punya banyak buku nih. Di sini yang di kelas 3, siapa yang suka dongeng? Ayo. Kamu? Yang lainnya? Yang lainnya mana? Mana suaranya? Ayo. Mau gak? Kita bagiin. Mau. Ini. Pak Citra mau bagi dulu nih. Oke. Ya. Cerita yang judulnya Cahaya dari Mekah, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari lahir hingga. Kala perbuatan diiringi dengan senyum, tak terasa raga ini akan ikhlas dengan semuanya. Menyatu bersama jiwa-jiwa mereka, berbagi dengan apa yang kita lebih miliki. Mereka berlari tidak pasti, jiwa bebas berasumsi. Kudapati mereka di sana, setiap pagi berambisi. Merekalah cendekiawan muda bangsa, cendekiawan kecil yang senang bertemu dengan aksara, senang bersatu dengan logika, senang bersahabat dengan budaya. Meski seadanya, tak pernah sekalipun jerah. Thank you.
Sungguh, kau harus tahu, semangat juang mereka hanya butuh nyawa. Dengan seadanya, lalu sekenanya. Mereka melakukan dengan penuh kejiwaan. Terkadang, ia hanya ingin sedikit saja dilihat dan diberi sempat. Memberi pembuktian mampu berada di barisan depan. Nah, adik-adik, hari ini kakak membahas tentang cita-cita. Adik-adik semua pasti punya cita-cita kan? Punya! Di sini semuanya masih pada semangat semuanya kan? Masih! Bagus. Jangan pernah kalian patah semangat buat sekolah. Jangan pernah anggap kalau sekolah itu tidak berguna. Banggakan orang tua kalian. Jadilah orang sukses. Kalian itu para calon pemimpin bangsa. Tapi kalau kalian sudah punya ilmu setinggi apapun, jangan pernah sungkan buat berbagi buat orang lain. Karena ilmu yang dibagikan pahalanya buat kalian sendiri. Kalian harus semangat. Kalian hidup pada zaman bahwa belajar itu sebuah kewajiban, tidak seperti zaman kakak. Kau tahu nih, wes, ini punya, apa? Ini punya,
Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kalian. Jangan lupa ya sama pesan kakak tadi. Masih ingat kan pesannya apa? Mari. Nah, ingat-ingat pesan itu selalu, oke? Oke. Nah, kakak di sini juga mendoakan semoga kalian bisa menggapai cita-cita yang tadi kalian sebutkan, ya? Ya. Sebelum kita perpisahan, foto bareng dulu yuk. Ayo maju, semuanya maju sini. Sini Gani. Nah, sini. Ada kamera ya. Ada kamera, kamera ya. 1, 2, 3. Kasih ya. Terima kasih Kak Wikan, terima kasih Kak Citra, terima kasih Kak Zidan dan lain-lainnya sudah bisa datang ke sini. Dan terima kasih untuk semuanya. Aku gak bisa lupain kalian semua. Aku tetap ingat momen bahagia ini untuk selamanya. Ini adalah momen yang paling bagus dalam hidup aku. Sendirian ya, sama mereka? Iya, gak tahu. Seneng banget rasanya. Kayak ingin bareng-bareng mereka terus gitu. Kapan ya bisa balik ke sini lagi? Mungkin pasti ke sini lagi. Oke.